Oke, Tretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya berada di kandangnya Sekar Mayang, di mana Sekar Mayang ini adalah dari salah satu tim Kairo Aji Estama Torchun Sampang. Nah, kali ini saya mau review sedikit tentang Sekar Mayang dan hadiah-hadiahnya ya, yang kemarin sudah diraih dari lapangan Bangkalan Campur Keker, Kecamatan Keker, Bangkalan. Oke, seperti apa videonya? Kita ikuti terus ya video kali ini. Kita kandung sih mas. Oke, kita menuju ke kandangnya Sekar Mayang dari tim Kairo. Nah, seperti ini kondisi dari kandang dari tim Kairo, yaitu Sekar Mayang. Nah, ini bro, di sini juga ada, sudah ada namanya ya, tim Kairo Aji Estama, yaitu tepatnya di Torchun Sampang, Curug Porot. Ada pemiliknya juga nih, Bapak Nasafi. Oke, kita review nama-nama kelincinya nih. Yang ini apa namanya mas? Panjilaras. Yang ini Panjilaras bro. Dan untuk yang ini mas? Singa Afrika. Nyonya Afrika. Singa Afrika, oh ini singa Afrika Tretan. Dan untuk yang ini mas, Turbo. Yang ini mas, topeng hitam. Topeng hitam. Ini, yang ini mas, apa mas? Asloli muda. Oke, namanya cukup unik Tretan nih. Yang ini mas. Oh ini yang Ketelipote nih Tretan, kemarin juara 3 bagian bawah ya, yang bisa membawa pulang satu buah Honda Beat. Untuk yang ini mas? Sekar Mayang. Untuk yang ini Tretan, Sekar Mayang nih Tretan. Mungkin buat kalian yang mau tahu kelinci dari Sekar Mayang nih, sang raja lintasan kemarin di lapangan Berkai Balap, dan berhak membawa satu buah mobil Ayla dealer, cukup hasil yang memuaskan. Nah, ini ada lagi nih satu nih. Kalau yang ini mas, Pancasona. Nah, di sini kebanyakan sudah ada yang berprestasi semua mas. Sudah belajar mas. Hah? Ada yang belajar dan ada yang berprestasi. Oke, di sini juga ada perawat-perawatnya nih, nama perawatnya nih. Rosi Bocil, Daus Sang Bintang, Nuis Barbar. Oh, untuk asisten Nuis Barbar, Daniel Zanzero. Di sini juga ada penanggung jawab nih.
topik Trobos sama Ilham Hernandez. Oke, pun kandang yang cukup mewah ya Tretan ya, panjang dan lebar ya. Oke, terus sih ikuti terus ya video kali ini, nanti kita tanya-tanya sama perawat dan sama pemilik juga ya, sekaligus sama penanggung jawab juga. Saya mau tanya-tanya Tretan, ini adalah tim Kairo nih, dan juga pemilik dari tim Kairo sama penanggung juga, ada perawat juga ya. Kita tanya-tanya nih sama sang pemilik dari Sekar Mayang nih, yang kemarin juara 1 di lapangan berkai balap nih. Oke bah, boleh dikenalkan bah, namanya siapa bah? Ya, saya pemilik Sekar Mayang, Bapak Nas Hafi, yang beralamat Desa Curug Porot, Kecamatan Terjun, Kabupaten Sampang. Oh iya bah, kalau boleh tahu bah, sejak kapan bah suka ke Kerapan Kelinci ini bah? Sebenarnya Kerapan Kelinci ini awal mulanya memang dari sini. Memang dari tahun dari 1996 ya. Mulai awal. Sudah ada Kerapan Kelinci di Curug Porot ini ya. Porot. Belum di Sampang mengadakan, sini sudah ada. Di sini sudah duluan ya, sudah duluan ada ya. Wah, cukup lumayan lama juga ya, Pak ya. Istilahnya tuh terjun ke dunia Kerapan Kelinci. Oh ya, dulu pernah vakum enggak, Pak, sehabis apa ya? Dari tahun 96 itu, Pak. Pernah vakum sekitar dari 2009 pernah vakum sampai 2013. Jadi dari 2019 sampai 2013 vakum di dunia Kerapan Kelinci. Terus kenapa sekarang ikut terjun lagi bah ke dunia Kerapan Kelinci ini bah? Akhirnya tahun-tahun ini terjun lagi ke Kerapan Kelinci karena saking senangnya, sehingga kita harus berbaur lagi dengan masyarakat. Iya betul. Dengan teman-teman kelinci dan sekaligus mempererat tali persaudaraan dengan teman-teman yang lain. Dan juga kebetulan walaupun saya vakum pada waktu itu, keponakan dan saudara masih aktif semua. Oh, jadi istilahnya tuh apa ya, ikut serta meramaikan karena dari teman atau saudara suka sama Kerapan Kelinci gitu bah. Oh, kalau boleh tahu nih bah, saya mau tanya nih dari nama tim nih bah, untuk nama tim Kairo Aji Istama nih, asal usulnya tuh dari mana bah? Kebetulan kemarin memang tim Kairo ini kita mencari nama ketika bulan sebelum puasa, bahkan pas hari puasa, bulan puasa itu kita sering cari kelinci karena kebetulan pada waktu itu banyak lomba, sehingga kita cari kelinci terbaik dan juga cari nama. Kebetulan kita sepakat dengan baik dengan penanggung jawab, perawat itu memberikan tim Kairo yang artinya tim kemenangan ya. Jadi arti nama tim Kairo itu tim kemenangan gitu. Tim kemenangan untuk mencapai kemenangan. Oh, untuk mencapai kemenangan gitu. Oke. Okay, bah, kalau boleh tanya lagi nih bah, tentang Sekar Mayang nih bah, yang kemarin juara 1 di lapangan berkai balap nih. Untuk Sekar Mayang sendiri, abah pelihara sendiri atau transfer dari orang lain bah? Dari tim lain? Kebetulan transfer dari teman Pamekasan. Waktu itu kita cari-cari, kebetulan ada teman di Pamekasan. Kebetulan saya lihat dengan keponakan, dengan saudara, kebetulan penanggung jawab
saudara sendiri, adik sendiri. Iya, iya. Oke, sehingga kita cari kebetulan ada Sekar Mayang. Memang pada waktu itu Sekar Mayang masih belum, artinya larinya tidak secepat ini. Tidak secepat yang ada di tim ya. Kairo ya. Cuma kebetulan adik saya ini karena sudah sudah handal gitu. Handal, ya. Sehingga baik aksesoris maupun kecepatannya itu bisa ya. Gitu. Oke, oke. Oh iya, kalau boleh tahu nih, Bah. Kalau boleh tahu ya, Bah ya. Enggak disebutin enggak apa-apa, Bah. Dulu transfer dari tim Pamekasan nih seharga berapa, Bah? Kalau bilang harga ya memang itu rahasia pribadi. Iya, betul, Bah. Kalau masalah harganya tinggi atau enggak, itu kalau menurut saya bahkan kalau diukur itu jauh rendah. Kalau diukur dari prestasi sekarang gitu. Iya. Cukup rendah ya. Oke, okay. Karena sudah membawa mobil Ayla ya. Oke, oke. Okay, okay. Ayla sepeda motor. Sepeda motor 2, kulkas 2. Terus dapat tiket. Oke. Okay. Wah, banyak juga ya prestasi yang sudah diraih oleh Sekar Mayang Baya setelah ada di tim Kairo ya. Banyak. Awalnya cuma dapat kulkas, terus kedua dapat sepeda motor. Kan terus dapat tiket, sekarang dapat tiket. Iya, oke, oke, oke. Oh iya, Bah. Kalau boleh tahu nih, Bah, dulu transfer dari tim apa, Bah? Dari Getar. Dari Getar tim gitu. Getar tim. Oke, kalau nggak salah dari Mas Ali ya. Kalau nggak salah. Oke. Kelihatan perlu diketahui dulu Sekar Mayang ini ada di kandangnya Getar Tim, cuma sudah ditransfer ke tim Kairo Haji Estama Sampang Torjun. Oke, Bah, untuk Abah sendiri nih, prestasi yang diraih Sekar Mayang ini kan sudah sudah bisa membanggakan nama tim, juga nama Kabupaten Sampang. Untuk Abah sendiri gimana menurut Abah sendiri? Saya selaku pemilik juga bangga dengan prestasi dan juga kekompakan tim Kairo, bahkan dukungan dari teman-teman tim-tim yang ada di Sampang, bahkan di luar Sampang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung prestasi Sekar Mayang, sehingga Sekar Mayang mewakili Kabupaten Sampang bisa menjadi juara satu di serapan Presiden Kabupaten Bangkalan kemarin. Jadi istilahnya tuh jadi kebanggaan tersendiri jadi untuk kebanggaan Abah sendiri ya. Oke, oke. Makasih banyak untuk informasi sekedar tentang Sekar Mayang ya. Sekarang saya mau tanya-tanya sama penanggung jawab nih. Oke. Kita pindah ke penanggung jawab nih. Mas, kalau boleh tahu Mas namanya siapa, Mas? Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Ya. Oke, di sini sebagai penanggung jawab kan? Penanggung jawab. Untuk Mas Taufik sendiri sini nih. Jadi penanggung jawab tuh berat apa tidak, Mas? Berat, Mas. Ya, karena beratnya tuh seperti apa, Mas? Ya, soalnya nanti kalau itu Mas waktu web, kalau biji nggak sah itu kan bisa gimana ya? Sama tim lainnya itu kan jadi rendah. Oh, jadi istilahnya tuh kalau nggak bisa nggak bisa bersaing itu kan takut diejek sama tim-tim lain gitu kan? Iya. Jadi sebisa mungkin harus harus bisa bersaing ya di lapangan ya sama tim-tim lain ya. Oh ya, untuk Mas Taufik sendiri nih, selain penanggung jawab nih, di sini kan kalau saya tahu Mas Taufik juga sebagai eksekutor di lapangan kan? Untuk Mas Taufik sendiri nih, ada rahasia tersendiri nggak pas mau menjepit kelinci atau pasangin aksesoris di kelinci itu? Untuk Mas Taufik sendiri ada rahasia sendiri nggak? Kalau rahasia itu nggak ada, Mas. Cuman dari kelincinya saja, Mas. Kelincinya berani sakit, ya kasih. Oke, oke. Ya kasih. Oke, oke. Jadi sama ya seperti tim-tim lain ya. Oke.
Untuk Mas Taufik sendiri nih, sudah berapa lama terjun ke dunia karapan kelinci? Kalau saya 2014. 2014 dulu karapan kelinci di Pamekasan. Terus ngadu ke sana terus, Mas. Pamekasan juga alhamdulillah, dan itu sampai sekarang bisa mendapatkan juara kan. Iya ya. Dari 2013 ya. Sudah bisa meraih podium di lapangan Pamekasan ya. Oke, untuk Mas Taufik sendiri itu sebelum ke tim Kairo ada tim lain enggak? Dulu tim Putra Hidayat. Dulu masih ada di Juragan juga. Oh, jadi namanya dari tim Putra Hidayat gitu. Oke, oke. Sekarang kok pindah ke tim Kairo, gimana ceritanya, Mas? Kairo itu soalnya ponakan sama kakak kan sudah. Oh, ada ikatan keluarga gitu. Oke, oke. Jadi ikut serta apa ya, meramaikan gitu dari tim Kairo gitu ya. Untuk di tim Kairo sendiri nih, ada berapa amunisi, Mas, untuk tim Kairo, Mas? Untuk amunisi itu ada 4. Ada seluruh muda, yang hitam itu. Iya, yang hitam, oke. Okay. Ada yang warna kelabu itu. Ada yang sebelah kiri. Yang namanya apa itu, Mas? Yang namanya Pancasona. Pancasona itu. Sama apa sih? Yang itu, Mas. Anak emas, Mas. Anak emas. Ya. Oke. Okay. Itu sudah berprestasi semua itu, Mas? Masih belum. Oh, masih ya, belum. Ya, yang prestasi itu Turbo. Turbo ya? Ya. Oh, oke. Okay. Oh iya, dulu saya tuh dengar-dengar nih, Mas, pernah transfer dari tim Jayabaya nih, yang nama kelincinya tuh Siva, Mas. Siva. Untuk Siva sendiri pernah berprestasi nggak selama ada di tim Kairo? Itu belum pernah. Cuman itu kalau Bapak Tiga kadang di. Oh, jadi kadang kalah di babak ketiga gitu. Oke. Itu masih itu, Mas, masih diproses. Masih lagi. Proses lagi ya, masih dibenahi untuk Mas Taufik ya sebagai penanggung jawab ya. Oke, Mas, makasih ya, Mas ya, untuk informasinya. Saya tuh mau tanya-tanya sama perawat nih, Mas. Mana nih perawatnya nih? Ya, ini. Oke, Mas, boleh ke sini, Mas. Oke. Oke, Mas, kalau boleh tahu, Mas, namanya siapa, Mas? Rosi. Rosi. Iya. Oke, namanya Rosi. Di sini sebagai perawat kan, Mas? Iya. Berat nggak, Mas, jadi perawat untuk tim Kairo nih, Mas? Berat ya? Iya. Beratnya gimana, Mas, cari pakan atau gimana gitu? Ya, berat semua, Mas. Berat semua ya? Beratnya lagi kalau sudah mau event gitu ya? Oke, okay. Pas mau event tuh untuk Mas Rosi sendiri tuh persiapannya apa, Mas? Persiapannya kelinci sehat aja gitu. Kelinci sehat ya, yang penting kelinci. Tapi setiap minggunya tuh pasti dilatih kan? Iya. Untuk dari tim Kairo nih, untuk mau berlatih tuh dari hari apa, Mas? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu saja? Minggu sama Rabu. Minggu sama Rabu. Jadi satu minggu dua kali gitu. Ya, baru bisa di event gitu. Oke, oke. Untuk Mas Rosi nih, sudah berapa lama jadi perawat di tim Kairo nih, di kandang tim Kairo? Sejak dari kecil, Mas. Sejak mulai kecil gitu. Ya. Oh, oke. Okay. Jadi istilahnya tuh suka sama karapan kelinci sudah dari kecil ya. Iya, Mas. Oke, okay, sampai sekarang masih tetap apa ya, ikut serta di karapan kelinci ya. Oke. Okay. Ini kalau boleh tanya nih kan. Jadi perawat nih pasti ada imbalannya kan? Iya, Mas. Itu per bulan atau per minggu atau per hari, Mas? Per minggu, Mas. Per minggu ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi istilahnya tuh ada istilahnya uang semangat kan gitu. Oh, oke, oke. Uang rokok. Iya. Tapi kan sekarang kan apalagi sudah bisa meraih podium 1 kan. Bisa membawa mobil sama sepeda motor. Untuk Mas Rosi sendiri bangga enggak jadi perawat dari tim Kairo nih? Bangga. Bangga ya? Iya. Oke, oke, oke. Kemarin pas keluar jadi
juara satu nih di lapangan Bergai Balap nih. Perasaannya Mas Rosi sendiri gimana, Mas? Rasanya terkejut, Mas. Terkejut ya? Iya. Seperti kayak mimpi gitu. Oh, oke. Okay. Mimpi di siang bolong ya, yang jadi kenyataan ya. Oh, oke. Nah. Oke, Mas, makasih ya untuk obrolan hari ini ya. Tetap semangat dan selalu kompak, dan apa ya istilahnya tuh, jangan patah semangat meskipun nanti di ajang event berikutnya apa ya istilahnya tuh selalu kompak dan selalu solid, semoga tetap di jalur hoki, Mas ya. Oke, makasih Mas Taufik ya sebagai penanggung jawab, dan juga Abah siapa Nasafi sebagai pemilik. Makasih Mas ya untuk obrolan hari ini. Semoga tim Kairu selalu di jalur hoki dan selalu kompak ya, dan bisa membanggakan nama Kabupaten Sampang. Oke, Mbak. Makasih Mbak ya untuk obrolan hari ini, Mbak ya. Oke, Tretan, begitulah obrolan saya hari ini sama sang juara utama di lapangan Bergai Balap Sekar Mayang di tim Kairu. Ini hadiah untuk Sekar Mayang nih, juara satu bagian atas dan membawa satu buah unit mobil Ayla. Dan untuk juara tiga ini hasil dari Tetelipote nih, ini sama-sama dari juara tim Kairu Haji Estama Torchun Sampang nih. Kemarin sudah mendapatkan dua hadiah yaitu mobil dan sepeda motor Beat di lapangan Bergai Balap nih.